Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Upin yang ceria di sini. Hari ini teman-teman, Upin masih sendiri lagi guys, masih sendirian. Upin lagi sibuk menemani Pak Anton dan Bambang di desa guys. Waduh, Upin diserempet guys. Masya Allah, itu mobil Pak Pol. Wah, Upin kejar mobil Pak Pol itu. Nanti Upin laporkan sama Pak Bambang guys. Dia langsung menyerempet Upin teman-teman. Waduh, bannya sudah kempes guys. Pak Pol, tunggu Pak Pol. Waduh, Upin mau mengatakan sesuatu. Wah, Upin bahkan laporkan Pak Pol sama Pak Anton. Wah, tunggu sebentar Pak Pol. Upin lompat dulu. Iya. Tunggu sebentar Pak Pol. Wah, kenapa kamu Upin? Wah, Upin mau nebeng. Sebentar Pak Pol. Tunggu. Pak Pol, tunggu. Waduh, ditinggal Upin guys. Waduh, tunggu sebentar Pak Pol. Upin pengen naik. Tunggu. Wah, naik saja Upin. Tapi kamu jangan nakal ya. Oke. Langsung jalan Pak Pol. Jalan saja, Upin mau menjadi penumpang. Wah, kenapa tadi Pak Pol menabrak Upin? Wah, Pak Pol tidak sengaja tadi Upin. Wah, tiba-tiba tadi mobilnya wah kempes. Wah, dan juga wah, kali kan kamu tahu kan mobil kalau kempes seperti apa? Iya. Tapi tidak juga menabrak Upin seperti itu. Waduh. Wah, mobil. Waduh, ada mobil yang terbang. Waduh, itu mobil Pak Pol yang terbang. Wah, tunggu sebentar Pak Pol. Waduh. Ada yang menabrak mobil kita, guys. Waduh, kenapa Pak Pol ini, guys? Pak Polnya berantem, teman-teman. Waduh, Pak Polnya berantem, guys. Waduh, mobilnya ditinggalkan, guys. Wah, Pak Pol, Upin naik lagi, Pak Pol. Wah, tidak usah Upin. Wah. Pak Pol, tolong tunggu. Waduh, Upin ditinggal, guys. Wah, sudah kempes bannya, guys. Waduh, ini Pak Pol juga ngawur, guys. Ayo kita naik dulu mobil Pak Pol, teman-teman. Waduh. Pak Pol, Upin nebeng ya. Wah, Upin, wah, sedang sendirian. Wah, iya, belok ke kiri sini, Pak Pol. Wah, iya, Pak Pol sudah tahu, Upin. Wah, naik saja, Upin. Oke, terima kasih, Pak Pol. Ayo jalan. Upin naik mobil Pak Pol lagi, guys. Wah, waduh, hati-hati pelan-pelan, Pak Pol. Waduh, kap depan mobilnya sudah tercabut, guys. Waduh, Pak Polnya ugal-ugalan, teman-teman. Wah, kalian lihat. Semoga saja mobil ini tidak terbang, guys. Kalau dia terbang, waduh, bisa pening kepala Upin. Ya. Ayo, kita let's go, guys. Let's go, Pak Pol. Kita tancap. Upin senang sekali hari ini, teman-teman. Kita bisa let's go dengan mobil Pak Pol. Waduh. Ayo, Pak Pol, kita menangkap penjahat, Pak Pol. Oke, kita bakalan mencari penjahat hari ini, Upin. Ayo, Pak Pol. Kita langsung sikat kalau ada penjahat di depan. Oke. Waduh, Pak Pol mau kemana nih, guys? Kita mau mencari wah penjahat, tapi Pak Polnya wah mengarah kemana nih, guys? Waduh, ada mobil Pak Pol yang melayang, guys. Waduh, terbang lagi tuh mobil Pak Pol, teman-teman. Waduh, mobil Pak Pol melayang lagi, guys. Waduh. Apakah banyak sekali hari ini mobil-mobil dari keluaran terbaru, guys? Mobil melayang, guys. Waduh, mobil Pak Pol terbang lagi, teman-teman. Waduh. Wah, hebat sekali mobil Pak Pol, guys. Mereka semua terbang. Upin senang sekali, guys, kalau kita bisa keliling-keliling bersama Pak Pol, teman-teman. Upin senang sekali, guys. Kalian lihat Upin senang duduk santuy dan wah sangat senang hari ini. Kita keliling-keliling kota. Waduh. Mobil Pak Pol yang terbang lagi, guys. Banyak sekali mobil Pak Pol yang terbang. Wah, tapi sayang mobil kita sudah tercabut kap depannya, Upin. Tidak apa-apa ya. Tenang saja, Pak Pol. Nanti Upin suruh Pak Anton untuk perbaiki di bengkelnya. Wah, kamu baik sekali. Iya dong, Upin. Waduh, kita mau kemana ini, Pak Pol? Wah, Pak Pol sedang bertugas ini. Kamu duduk saja, kita bakalan mengejar penjahat. Oke. Waduh. Kita diserempet, guys. Waduh, ayo kejar, Pak Pol. Wah, masa kita diserempet seperti itu, guys? Wah. Ayo, gaskan, Pak Pol. Waduh. Pak Pol juga ini mulai ngaco bawa mobilnya. Waduh, kita diserempet, guys. Wah, bagaimana ini, Pak Pol? Kita diserempet terus dari tadi. Wah, jangan kamu marahin orang itu. Mungkin dia sedang pusing. Sedang galau bawa mobil. Waduh. Pak Polnya ini, guys. Ngomongnya sudah agak ngaco, teman-teman. Wah, mobilnya seharusnya diperbaiki di bengkel dulu, teman-teman. Wah, waduh. Pak Pol, hati-hati, Pak Pol. Itu ada pejalan kaki. Wah,
Bagaimana ya? Waduh, mobilnya sudah susah dikendalikan, guys. Wah. Wah, penjahatnya berhasil kabur, teman-teman. Wah, bagaimana ini? Wah, maaf Upin, Pak Pol lagi pusing ini, kita keliling-keliling. Waduh, nggak jelas. Waduh. Itu teman Pak Polnya juga, guys. Waduh. Kita diserempet sama Pak Pol dan Pak Pol, guys. Waduh. Waduh, Pak Polnya kok ugal-ugalan, teman-teman. Kita sikat dulu mereka, guys. Waduh. Wah, di mana ada penjahat-penjahat yang bawa mobil-mobil ugal-ugalan, guys. Kita sikat saja. Mobil Pak Pol meleduk, guys. Waduh, bahaya sekali, teman-teman. Kenapa mobil Pak Pol bisa sampai meleduk seperti itu, guys? Waduh, Upin tidak tahu ya. Ayo. Keren sekali, guys. Kita sikat semua penjahat-penjahat yang ada di sini, teman-teman. Upin, sebentar lagi kamu harus turun. Soalnya Pantun sudah menelepon kita tadi. Kamu harus pulang ke rumah. Iya, Pak Pol. Berarti Pak Pol harus mengantarkan Upin pulang ke rumah kalau begitu. Oke. Pak Pol antarkan kamu ke rumah dulu ya. Siap. Ayo antarkan Upin ke rumah dulu. Oke, Upin. Ada mobil Pak Pol yang melayang, guys. Belok kanan, Pak Pol. Oke. Pak Pol sudah tahu. Tenang saja kamu. Nanti di depan belok kiri, Pak Pol ya. Oke. Nah, di depan situ belok kiri, Pak Pol. Belok kiri. Tidak belok kiri, guys. Upin turun sini saja, Pak Pol. Upin turun ya. Upin menjadi pasien ini, guys. Hati-hati dong, Pak Pol. Nah, antarkan Upin ke rumah Upin ya. Oke, tenang saja. Pak Pol mau baik sekali, guys. Dia mau mengantarkan Upin sampai ke rumah, guys. Pak Pol ini sang polisi baik. Waduh. Kenapa mobil Pak Pol melayang, guys? Kenapa itu tadi Upin mobil kita terjun seperti itu? Upin juga tidak tahu, Pak Pol. Upin lagi duduk santuy saja di dalam mobil Pak Pol ini. Waduh, kenapa Pak Pol tidak bisa jalan, guys? Ayo, guys. Upin, kamu sudah sampai. Sebaiknya kamu turun di sini saja. Pak Pol juga mau istirahat dulu. Oke. Terima kasih, Pak Pol ya. Upin turun dulu. Kalau begitu Pak Pol pergi dulu, Upin ya. Oke, hati-hati Pak Pol. Pak Pol baik sekali, guys. Sudah antarkan Upin sampai ke depan rumah, guys. Oke, teman-teman. Jadi video Upin kali ini sampai sini dulu. Upin mau istirahat dulu. Sudah capek sekali Upin keliling kota dari tadi. Nanti Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi, guys. Oke. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah.